Mantap Mas Bro, Mas Gita, Mama, demi tadi. Oke. Thank you.
datang. Ya kok iya ramah nut jalur ya bang Rene merah. Oh jalur ya bang Rene merah. Ini bang Rene. Enggak. Mas berarti? Berapa? Ini ngurusinnya gerak apa aja? Kebetulan saya dapat infonya dari Google. Saya cari-cari ternyata muncul namanya Mas Santo. Dan ternyata pelayanannya dari awal sampai kita di sini perfect banget. Dan ininya jalurnya mantap. Pertama ngejip enggak sih, ini kebetulan kedua kali. Pertama kali kita di tempat lain di Bromo. Karena di Jakarta kan mostly gedung-gedung-gedung, jadi di sini kita nemuin sesuatu yang beda, bener-bener alam, sesuatu yang ekstrim banget, yang kalau kita ngelihat, wah seru banget gitu, dari mulai lumpur, dapat air, dapat yang turunan, kan semuanya keren. Suasana alam di sini yang saya temuin dari mulai pohon-pohon, dari mulai apa tadi? Kayu putih. Kayu putihnya tadi sempat dipetik, itu wanginya aja masih wangi banget, masih fresh. Itu yang kita benar-benar happy banget bisa ngerasain itu, daunnya udah wangi. Sempet panik gak, Mbak? Atau takut gak ketika naik jeep? Sempet sih, apalagi pas tadi itu di area sini ya, yang baru ini ya. Wah, keren.